Sebuah kantong plastik mengambang di dalam parit, tepatnya di pinggir jalan raya penghubung antara Surabaya dengan Mojokerto di Sidoarjo, Jawa Timur. Bau busuk pun mulai tercium. Warga sekitar yang curiga langsung memeriksa isi dalam kantong. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui isinya merupakan potongan jenazah manusia. Polisi pun bergerak dan membawa temuan jenazah tak utuh itu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Diduga jenazah berjenis kelamin laki-laki, namun polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi korban. Mereka juga masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk melengkapi bukti.